Sebab dia dia bermadah begitu. Kenapa? Sebab hari ini kita nak cerita tentang kalimah takkan Melayu hilang di dunia ni. Biasanya kita dengar orang kata takkan Melayu hilang di dunia, ungkapan hang tuah. Wow. Kita ada tuah ke dalam ni? Hari ini? Kita bawa tuah lah hari ini. Semoga, dan harapkan selepas ini kita pun bertuah lah. Tapi tuah yang kita nak bawa hari ini adalah tuah daripada Melaka sendiri. Lahirnya tuah, iaitu kita ada nak cerita tentang tuah ini. Bersama dengan Profesor Madya Dr. Nurul Fajar Abdul Manap, iaitu Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar Universiti Teknikal Malaysia Melaka ataupun UTM. Dan tajuk yang diberikan kepada kita hari ini adalah Aspirasi Tuah Ikon Baharu UTM. Ya, apa khabar? Kau baik. Yang menariknya, konsep tuah tu dibawa sehingga ke orang kuatnya sendiri. Tetamu kita juga mengatakan nampak tu. aksesori. Wajib. Tanjak. Ya, yeah, tengkolok. Tanjak dia. Tanjak ke tengkolok? Tanjak. Penampil bukan tengkolok, tanjak. Okey. Baik, kita akan terus bersama tetamu kita. Banyak yang kita nak kupaskan sebenarnya konsep tuah tu sendiri kan. Jadi kita mulakan terlebih dahulu. Pastinya kita sedia maklum tentang universiti ini. Tapi kalau kita nak minta Prof sampaikan dengan lebih jelas lagi pengenalan UTM sebagai universiti teknikal pertama, teras pengajian, fakulti dan prasarananya. Kongsikan. Okey, baiklah. Terlebih dahulu kita ucapkan selamat ulang tahun RTM ke-73. Terima kasih. Okey, baiklah. Sebenarnya Universiti Teknikal Malaysia Melaka adalah universiti awam, teknikal yang pertama di Malaysia. Kita ditubuhkan pada tahun 2000. Dan kita sebenarnya berteraskan kepada fakulti kejuruteraan, teknologi dan yang berkaitan teknikal lah. Maksudnya kita lebih berfokuskan mendefinisikan aras TVET aras tinggi. Dan kita di Melaka, bandar raya yang cukup bersejarah. Dan sudah pastinya ianya telah memberikan banyak inspirasi dan kebaikan kepada seluruh pelajar dan juga warga UTM khususnya. Kita terus beralih kepada tuah. Pemilihan kata tuah itu sendiri, kenapa pihak UTM memilih tuah sebagai ikon baharu UTM? Apa relevannya? Okey, baiklah Ridwan. Sebenarnya bila kita bercakap tentang tuah ni, kami UTM adalah di Bumi Melaka. Dan Bumi Melaka memang sudah dikenali sebagai Hang Tuah, sebagai seorang pahlawan yang cukup hebat di negeri Melaka. Dan oleh disebabkan UTM ini mempunyai banyak pelajaran daripada pelbagai bangsa dan negara, kita ingin jadikan satu ikon supaya menjadi satu jati diri dan keunikan kepada mahasiswa UTM. Maka tuah inilah yang kita angkat sebagai menjadi satu keunikan kepada seluruh warga UTM, khususnya kepada para pelajar. Maksudnya, semua pelajar UTM yang bertuah adalah tuah. Itu dia. Maksud UTM tu adalah orang bertuah atau dapat tau. Betul. Okey, tadi Prof sebutkan gagah berani. Barangkali itu merupakan di antara sifat-sifat ataupun kriteria-kriteria nilai-nilai murni yang diterapkan pada semua pelajar. Jadi mungkin ini juga menjadi asas dalam memastikan kesemua pelajar dapat mengaplikasikan nilai-nilai murni yang ada pada Laksamana Hang Tuah itu sendiri. Bagaimana? Ya, betul. Sebenarnya bila kita bercakap tentang Hang Tuah, kita tahu beliau merupakan seorang pahlawan yang hebat. Dan sudah termasyhur bukan sahaja di tanah air, tetapi ke seluruh Nusantara. Dan itulah yang kita cuba terapkan kepada para pelajar kita. Sebab kita ingin menghasilkan pelajar yang mempunyai daya juang yang tinggi, kepribadian yang unggul dan mempunyai akhlak yang baik. Dan sudah semestinya seorang pahlawan ini dia mengangkat adab sebagai seorang yang berilmu. Jadi itulah yang kita bawa kepada para pelajar kita, supaya mereka juga mempunyai nilai-nilai yang sama juga. Sebab sebenarnya tuah ini bukan saja untuk bangsa Melayu ataupun lelaki semata-mata, tetapi ianya merentasi agama, bangsa dan sebagainya. Sebab yang paling utama, kita mengangkat semangat tuah itu kepada para pelajar kita. Semangat tuah itu penting. Jadi tuah tu kalau kita pecahkan adalah tangkas, unggul, adaptif dan juga holistik. Yang mana perkara ini akan diadaptasikan dan juga diinspirasikan kepada seluruh masyarakat ataupun seluruh pelajar di Bumi UTM. Jadi Profesor, apa program-program yang akan dijalankan untuk merealisasikan
aspirasi tuah ni supaya sampai semangat tuah ni kepada pelajar? Berjaya diterapkan. Ya, betul. Sebab bila kita bercakap tentang pelajar ni, kita tidak boleh mengangkat mereka fokus kepada kecemerlangan akademik semata-mata. Mereka harus seimbangkan dengan sahsiah dan juga adab. Jadi itulah kita banyak buat program-program yang akan memastikan pelajar kita ini dapat menyemai rasa semangat tuah itu. Tangkas, unggul, adaptif, holistik. Maksudnya tangkas ni apa sahaja yang kita buat, kita pastikan pelajar kita seperti seorang pendekar, tangkas untuk mengatur langkahnya. Begitulah juga pelajar kita, tangkas untuk mempelajari ilmu, tangkas untuk memahirkan diri dalam kemahiran teknikal, teknologi dan sebagainya. Manakala unggul, sudah pastinya mereka cuba akan mengangkat adab sebagai seorang mahasiswa yang berilmu. Sebab kita tak mahu pelajar kita ini hanya hebat dalam dunia akademik, tetapi adab tidak dijaga dengan baik. Okay? Dan yang adaptif itu pula adalah, kalau kita sebenarnya dalam bahasa yang lebih mudah adalah menyesuaikan diri kan, dalam apa jua persekitaran. Sebab sekarang ini zaman teknologi berubah dengan laju. Maka pelajar kita pun harus mentransformasi, menyesuaikan diri mereka supaya teknologi ini dapat diangkat dan dapat dimanusiakan. Sebab kita tahu masa depan akan berubah dengan cukup pantas, tetapi tuah ini akan memanusiakan teknologi itu dengan mengangkat adab sebagai seorang yang berilmu. Baik, Prof, kalau kita nak sentuh sikit dari segi peranan hal ehwal pelajar itu dalam memastikan pelajar UTM mampu bersaing dalam mendepani masalah pengangguran siswa ZAR sendiri. Jadi bagaimana? Okey, baiklah. Sebenarnya itulah yang utamanya bila kita cuba menyerapkan nilai-nilai sahsiah tu. Sebab kalau di dalam kelas secara formalnya mereka lebih belajar tentang teknikal, teknologi dan sebagainya. Tetapi kami di hal ehwal pelajar akan cuba memastikan bahawa mereka dapat diseimbangkan dengan kemahiran insaniah, kemahiran abad ke-21 dan kemahiran ciri-ciri masyarakat global. Sebab inilah yang akan menjadikan keunikan para pelajar ini akan dapat diterima bekerja di luar sana. Sebab pelajar UTM ni kita tahu ia belajar tentang teknikal, teknologi. Tetapi dalam masa sama kita juga akan memastikan mereka seimbang dalam sukarelawan, dalam budaya dan sebagainya. Dan in fact sekarang ini pun ramai pelajar-pelajar kita bukan sahaja diterima bekerja di dalam negara, bahkan di luar negara. Ada di antara mereka bekerja sebagai sukarelawan dan juga di NGO, di UN dan sebagainya. Jadi inilah yang kita mahu angkat, bahawa kehebatan pelajar-pelajar, keunikan mereka bukan semata-mata kecemerlangan daripada akademik semata-mata. Dari segi perancangan, pelaksanaan untuk mengangkat aspirasi tuah itu sendiri, apa contoh-contoh program yang dijalankan oleh pihak UTM dari segi bahagian hak ehwal pelajar maupun dari aspek kurikulum, iaitu mata pelajaran? Ada pengubahsuraian ataupun tidak untuk memastikan konsep ini ditambah baik? Baiklah. Sebenarnya kalau kita bercakap tentang kurikulum, kita menggunakan kurikulum sedia ada. Tetapi setiap kurikulum yang kita hasilkan itu akan mengangkat nilai tuah tu. Contohnya ada tangkas. So bagaimana mereka harus belajar dengan pantas untuk mempelajari satu ilmu itu. Banyak test. Tak semestinya banyak test. Dengan student. Dengar pun macam risau juga tu. Tidak, maksudnya apabila mereka dapat inspirasi tuah ini, mereka akan lebih bersemangat untuk menjadi pelajar yang seperti seorang pahlawan. Sebab kita tak mahu bila kita cakap pasal tuah ni, kita kena bermain senjata, tak masuk ke gelanggang perang. Tetapi mereka harus memahirkan diri dalam bidang teknikal, dan juga mengangkat kepribadian, sahsia dan juga skill-skill yang lain. Sebab sekarang ni soft skill tu amat penting. Jika hanya menumpuk kepada akademik semata-mata, dia tidak begitu sedikit menjadi. Senjata sekarang lidah dengan otak aja. Orang tak pakai rakeri semua tu kan? Tapi nilai-nilai yang ada pada Laksamana Hang Tuah ni boleh diterapkan, dan insyaAllah kita ucapkan yang terbaik pada Prof dan semua warga UTM. Dan bagi maklumat lanjut, mereka boleh layari laman sesawang. Betul. Kita boleh singgah ke www.utem.edu.my ataupun ke media sosial kami di MyUTEM. Kita ada Instagram dan juga ada Twitter dan juga Facebook.
dan aktif boleh juga kalau apa ni ingin follow kami di My HCPU Tem. Wah. Yang itu memang kita fokuskan untuk para pelajar kita. Nak saya admin ke? Tak. Saya admin untuk saya ada admin untuk TNC HCP. Okey. Okay. Saya DM dan doktor yang balas. Mungkin. Okey, baik. Terima kasih Prof. Terima kasih sekali lagi. Tadi dan untuk maklumat lanjut anda sebenarnya boleh layari laman sesawang yang dinyatakan tadi untuk ketahui dengan lebih lanjut apa yang ditawarkan segalanya ada di laman sosial itu. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih sekali lagi RTM dan terima kasih sekali SPM. Sama-sama. Okey.